suffocate. It took me 10 years to see the Alright, welcome back to RFS Gamma, the best combo and synergy in this planet. Planet Mercurius, Venus, Bumi, Neptunus, Pluto. Jangan banyak pacot, langsung aja ke in-game-nya aja, Ads. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buruan, sekarang. Come on. Alright, welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy in this planet. Bagaimana kabar kalian, guys? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa ya, hari ini kita main Magic Chess Mobile Legends lagi tentunya. Oke, kita langsung ambil Xavier tentunya. By the way, kita hari ini pakai Commander Ria skill 1 ya. Oke, kita di sini langsung dapat satu paket ini ya, apa? Elementalis. Tadi kan ada Eudora ya, nanti kita ambil. Di awal kita langsung upload ya, jadi level 4 tentunya. Please Muntun, semoga dikasih spell yang bagus ya di sini. Oke, ada flicker, nice banget ya. Odora kita ambil, nice banget. Ada Rafaela ya. Ada Tante Rafaela ini. Tekaskan flicker ya, kita coba ke Xavier tentunya. Lawan ini ya Mystic Brow, tapi mereka belum nyala sih. Masih ini ya, masih nano-nano kombonya. Spread, oke. Xavier kita ultinya nice banget ya. Ini belum nyala Mystic sih, jadi nggak keluar bayangannya ya. Oke, awal game yang sangat bagus, dikasih menang kita di awal game ini. Ambil Rafaela ya tentunya. Ada Yin and Yang nih. Oke, kita tahan dulu di sini. Gold kita 10 ya. Kita harus menabung ya, soalnya kalau main elementalis kan susah cari cuannya ya. Kita nggak bisa ke summoner, nggak bisa ke apa? Blaze Bounties. Soalnya kan slot kapasitas hero nya itu susah, harus 3, kita harus baru bisa nyala elementalis sih. Boros lah, boros slot kalau main ini, main apa, elementalis ya. Oke, kita kalah di sini. Karina sih pakai flicker annoying banget ya di awal game itu, akhirnya sih tebel banget PR ya. Kita ambil ya Yin and Yang tentunya. Oke, ada Valir bintang 2, nice banget. Ini kita langsung upload ya di sini, masukin Yin and Yang biar nyala ini ya, for second like. Ini sementara kita kasih flickernya ke Yin ya, dia kan lumayan banyak nge-skill ya, sledingin musuh jadi nyetun sih, lumayan ya. Lawan Swordman ya, ini kita nampaknya kalah lagi di sini ya. Kita lihat ini, kalau Lancelotnya bisa mati sih aman sih. Oke, nice banget ya, bisa ya ini. Cepret, langsung hilang. Master kematian ini. Ini
Oke, okay, jangan lupa diambil sama Melisa ya. Ada lampu. Wah, pasti diambil sih lampu, anjir. Ada yang main magic juga dia berarti. Kita ambil bakar-bakar ya di sini. Pembakaran ini. Itu S1 kenapa dia lama banget ngambil itemnya ya? Apakah fake dia? Ini Akai harus bintang 2 sih ini. Ada Luoyi juga ya, nanti kita ambil ya di sini. Kita udah ada Luoyi, ada Rafaela, kan berarti udah 5 ya. Tinggal nanti dapat Star Core udah bisa nyala 6 ya. Lawan ini ya, wrestler ya. Wrestler for second. Cepret. Oke, hilang ya. Nice banget. Oke, tinggal Baywan. Cepret. Aduh, wah, sakit banget gila itu Cyclops-nya. Sekali beliau-beliau manja langsung hilang kita, guys. Feel the heat of the inferno. Oke, di sini skill Rianya udah bisa kita pakai, tapi kita nanti mau ambil ini ya, kristal magi tentunya buat Xavier kita lebih sakit lagi damage-nya ini. Soalnya Xavier ya, for your information-nya aja, itu sekarang dibuff ya, dibalikin lagi damage-nya. Jadi berapa ya kalau level 3-nya, entah itu 3000 apa 4,5 ya, kayaknya lebih sih. Oke, Xavier ulti Sprout. Ini kalau lawan yang loncat-loncat kayak gini sih, ini PR banget sih, apalagi itu TB nya pakai bintang 2 sih, tebel banget gila. Dia berapi-api, pantesan ya. Itu PR sih magi sih, L Archer ya. Tapi nanti kalau kita udah jadi ya, sekali laser langsung hilang ini. Sakit banget sekarang damage Xavier asli. Oke, kita upload ya ke 6. Nice banget, ada Cyclops. Cyclops ini di sini kita masukin dulu ya, kita coba spam ini ya. Magenya kita lihat Star Core mana yang bagus. Please muntun dikasih item yang bagus lah, minimal buku atau lampu lah. Waduh, buat wings nggak apa-apa sih, ini dapat ini ya, tambahan shield. Oke, elementalisnya yang mistik ya, ini bagus juga sih ini. Jadi kita nggak perlu pakai buku ini kalau udah nyala ini. Nice banget, Akai bintang 2, Eudora bintang 2 ya. Oke, kita coba ke Eudoranya tentunya. Kita ambil kristal mage, kita kasih ke Jando Eudora ya. Kita kasih flicker mage sama Bloodwing ya. Akai bintang 2 sih harusnya bisa kuat ya di sini. Pertahanan kita tinggal kita lihat aja musuhnya ketemu siapa ini. Oke, lawan Mystic Bro ya, anjir, itunya udah bintang 3 alpanya. Ulti yuk, ceprot. Oke, nice banget ya. Petir lagi, cetot. Oke, kita menang ya di sini, enak banget. Ini Akai sih, PR banget sebenarnya itu. Bintang 2 juga udah lama banget ya tahan badannya, anjir.
Ini ya kayak yang sekarang, nggak kayak yang dulu-dulu kan ini banget apa kerupuk banget ya. Cepet matinya sih, kalau sekarang lebih substan lagi ya, jadi lama itu matinya akai sekarang sekarang ya. Cepet ini sih mananya cepet banget ngisinya, jadi kan kalau ultinya dia kan kayak ada tambahan shield ya, jadi lama sih matinya kayaknya. Oke, di sini kita penabungan dulu ya tentunya, buat next round kita bisa upload ya di sini. Wah, lawan Lancelot ini sih PR kita sih asli. Seroso tuh cuma setengah darah doang sih. Waduh, sayang banget ini kalau ke Lancelot ini petirnya. Waduh, petirnya ke popol kuda sih anjir. Kita kalah ya sama Lancelot ya. Ntar kita kalau udah jadi kita bantai-bantai balik ini musuhnya. Kita absolut nice banget, Saphir bintang 2 ini langsung keluar. Ini kita langsung balikin ke yang punya ini. Saphir kita kasih full item ya, plus kristal mage tentunya ini. Oke, di sini kita nyala 6 mage dulu ya. Soalnya Saphir udah bintang 2 sih ini. Kasih flicker. Oh, flickernya kasih ke Yin aja ya, biar di pojokan dia nyaman. Wah, lawan yang barusan sih ini. Srosot. Oke, petir lagi. Srosot. Ini harusnya bisa menang sih ini. Gila, sakit banget itu. Waduh, miss kill itu Severe kita. Oke, stun dulu yuk. Stun Loyi. Oke, nice banget. Langsung laser, bintang langsung dia. Bintang 1 mau ngapain kamu Karina? Gaya-gayaan anjir. Oke, Fatbook yang kedua. Ada kristal Astro. Itemnya nggak ada lampu ya, apa buku ya. Sambil Bloodwing aja ini. Domi sebenarnya penting nggak penting sih, soalnya Yin kita masih bintang 1 ya, mau dikasih Domi buat apa sih. Kita ambil damage aja ya, damage magic sih. Ada Aurora. Aurora kita bisa gantikan Valir ya. Valir tapi bintang 2 sih, lumayan. Oke, kayaknya nggak pakai Valir sih, pakai Aurora aja ya. Aurora ini enak banget ya. Ada Julianto juga, nanti kita ambil ya tentunya. Oke, kita pojokin di sini, nice banget. Ini kita lihat ini yang tadi ngalahin kita ini, laser langsung hilang itu. Ceprot, dua kali laser langsung hilang guys. Mia bintang 3. Wanwan bintang 2 itu tadi kena laser pertama udah sekarat banget itu Wanwan. Sayang banget langsung lompat dia, kalau nggak lompat langsung hilang itu pasti. Ini ntar kalau bintang 3 Saber kita, auto sakit banget damage-nya ini. Bintang 3 ini, bintang 2 juga udah pantai-pantai ini guys. Jangan lupa ambil Saber sama Kagura ya. Oke, ada Saphir lagi. Kita sambil kumpulin ya. Kita akan proyeksikan Saphir bintang 3 tentunya ini. Ada Julianto, nice banget ya. Flickernya kasih ke Julianto aja ini. Julianto. Ada yang berapi-api tuh lawan Mystic Brow ya. Seprot. Oke, sekali seruput, seruput langsung hilang itu. Ini tadi kita kalah ya kayaknya ini sama ini.
kita berhasil pulang kan ya. Oke, pecah juga kayaknya dia. Nice banget ya, win streaknya pecah. Di sini kita harus bisa maksimumin combo kita ya. Kelwoyu bintang 2, nice banget. Ada Leomord ya, Leomord bisa nyala Necrokip, tapi kita nggak pakai Forsaken sih kalau mau pakai Necro. Soalnya si Vexananya sekarang udah ganti role ya, bukan Elementalis, ganti ke Summoner. Oke, babak monster ya. Kita dikasih item sama kristal apa ini? Kalau magis sih sabi banget asli, kalau enggak elementalis kristalnya. Anjir. Kita ambil clone aja di sini ya. Oke, Devilline Blade. Not bad ya. Gaskan aja kita. Star Core-nya yang make bagus ini, yang Earth memiliki 60% HP ya. Oke, nice banget. Aurora bintang 2. Ini Aurora paling ya, dikasih item ini udah bisa ya. Ada Kagura. Oke, Xavier bintang 2, nice banget. Ini kita kurang 2 biji lagi ya. Kita kan punya clone 1 biji Xavier kita. Kita kan ambil ini ya, kristal magi tentunya ya. Juga kita akan tahan di level 7 sini. Kita bintang 3-in Xavier dulu, baru naik slot ya misi kita. Lawan Mystic Brow ya. Ceprot. Oke, sekali lagi ceprot, langsung hilang, belum kejadi bayangannya ya. Oke, waduh, ini sekali laser hilang semua ini. Kita lihat ya, laser gila. Dia cuma bayangan sih, jadi nggak sakit sih. Sakitnya kalau baru berubah jadi hantu ya, langsung kan multi itu lumayan sakit kalau Mystic Bro. Ada Kagura bintang 2, ada Xavier ya di sini. Yuk Xavier, satu biji lagi please. I don't bend or break. Do you want to be my Shikigami? Oke, kita pakai Kagura aja ya, di sini udah bintang 2 sih. Oke, Auroranya kita kasih item ya, dia biar bekunya tambah sakit ya damage-nya. Lawan Mystic Bro ya. Mystic Summoner. Srosot, hilang langsung itu, berubah. Laser lagi, sekali lagi nih, enak banget nih. Waduh, jadi 3 monyetnya. Oke, dibekuin. Laser langsung hilang, guys. Ceprot. Tinggal 6 ya darahnya. Untung aja kena CC Luoyi tadi. Sebelum mati dia meninggalkan kesan terakhir yang indah sih. Kita cari Xavier satu biji lagi yuk. Please mundun. Xavier. Oke, ada Julianto bintang 2, nice banget. Xavier, oke, nice banget ya. Kita langsung clone aja di sini. Dan akhirnya Xavier kita bintang 3. What the fuck? Auto Kamehameha langsung hilang ini. Kita lihat damage-nya ya. Xavier bintang 3 langsung lawan Karina defense ya. Waduh, ini susah ini. Waduh, Karinanya pakai ini sih, pakai Immortal sama Winter, anjir, nggak bisa mati dia. Waduh, kita kalah di sini, anjir.
Sayang sekali ya, lawannya ketemu Karina. Kasih klub bintang 2 lumayan, nice banget. Ada slot, ada buku ya. Kak, please muntun kasih gua buku, please. Oke, nice banget ya. Sebenarnya buku nggak begitu ngaruh sih. Cuma kita kan mau naruhnya ke Aurora ya. Biar dia cepat ngulti, langsung beku di finishing sama Xavier ya. Di laser langsung hilang ini. Teorinya sih kayak gitu. Jadi kan kalau yang dapat apa ya? Yang dapat efek Star Core-nya kan cuma Xavier. Jadi kan begitu Pupetnya mati kan langsung ulti, sedangkan Aurora pakai buku kan nambah mana cepet ya. Dia ulti bekuin. Oke, ini lawan yang ini kita lihat. Ini sekali laser hilang. Spot kan. Ceprot, gila. Asli sakit banget ini Xavier. Itu lu tadi Wan-Wan bintang 2, Akai Mia bintang 2, sekali laser langsung hilang, itu pasti kesel banget ya. Udah susah-susah nyari bintang 3 Mia, Wan-Wan, sekali laser langsung hilang. Ini Xavier kita gak main-main ini. Xavier make bos single dong. Oke, kita upload di sini. Berhubung Xavier kita udah bintang 3 ya, di sini kita tinggal cari cuan ya untuk upload tentunya. Ini PR kita gimana ini, masukin satu hero magi lagi nih. Gold kita tinggal 7 ya. Dan lawan kita cuma bertiga ini dengan darah yang sekarat ya. Apakah bisa ini muntun? Oke, lawan Mystic Brow langsung ceprot. Oke, nice banget ya, sebetulnya auroranya lumayan jadi kodok. Uti lagi ceprot hilang. Oke, kita masih menang di sini, nice banget ya. Kita padamkan apinya kan. Oke, nampaknya kita nggak bisa pakai Forsaken ya. Forsaken paling cuma 2 doang sih ini. Ada Kadita bintang 2, nice banget. Di sini kita coba ini apa ya, ambil matiin elementalis ya, semoga dikasih kristal elementalis. Kalau enggak kristal magis sih, teorinya seperti itu. Cuma kan kalau udah berhubung sama Muntun ya nggak tahu sih ini. Kalau hoki sih kita dapat kristal yang bagus, cuma kan ya Muntun kan tahu sendiri, kadang suka ngetrol anjir. Waduh, dapatnya mirror. Kristalnya Archer, oke, ada lampu lumayan ya. No one has the power to control the seas except for me. The more your fear grows, the smaller you become. Wih, power kita 104 di sini. Waduh, apakah ini bisa maksimum enggak ya ini? Kita harus paling minimal 2 kali match ini biar bisa upload ya. Soalnya enggak dikasih kristal yang bagus sih. Lawannya sebenarnya easy sih. Kita coba ngobrol dulu ya. Darahnya masih 53. Lawannya Prince ya. Oke, lumayan. Kena damage berapa kita? Anjir, nggak bisa ngulti itu lu Aurora kita. Disetun sama Yin, sama itu dirot anjir. Padahal udah full itu mananya, tapi nggak bisa ngeluarin ultimate ya.
Kaito ini gak bisa ini ya. Kita gak bisa ngalah lagi soalnya riskan banget sih. Darah kita tinggal 30 ini. Kalau ketemu kayak mistik-mistik itu pasti kan kena damage-nya besar ini. Aduh, kita gak bisa maksimum ini. Kita coba lihat aja ya, pakai komposisi maksimal masukin Xavier. Semoga sih masih ada musuh yang bisa bertahan sini. Temu Prince lagi di sini. Ulti Xavier. Gila sekali. Ngecrot langsung hilang. Oke, maskopnya pakai Hatchclaw, apakah bisa ini? Oke. Kena damage-nya berapa? 13, lumayan. Crot. Oke, nice banget ya. Masih bertahan dia sisa 3 ini. Oke, nice banget. Di sini kita bisa up slot maksimum ya. Nice banget ini combo kita. Akhirnya perfect ya. Dengan masuknya Kadita, kita kasih item ya. Kasih buku sama flicker ya. Biar dia ngulti kan langsung ngasih damage ya. Flicker ulti langsung ini. Kita lihat musuhnya ya. Oke, moskopnya di kiri. Kita langsung lock ini moskopnya. Xavier 2 kali ulti langsung rata semua itu. Sakit banget, udah maksimum sih magenya 6. Akhirnya ya kita bisa top 1 dengan combo Xavier Mage. Sekali laser langsung hilang. Kelas enggak bos? Kelas. Oke, combo simple banget sih ini Xavier. Sekarang emang sakit banget ya semenjak debuff ya dikembalikan. Powernya 127, nice banget ya. Oke, segitu aja guys gameplay kita. Jangan lupa like and subscribe ya. And see you in the next video. Bye-bye.